dan harus tumbang. Tersisa satu orang saja mesin yang bisa nembak, yaitu seorang Kingu. Kingu akan coba ditabrak oleh Life Cap yang tiba-tiba datang. Kali ini 4 orang berada di area sana. Mungkin akan masuk Alvirus, break arah depan Alviro. Apa didapatkan? Dan itu dia ternyata di under takedown. Kingu masih bertahan, namun ada pemain-pemain Life Cap yang lainnya akan bergerak mungkin masuk ke arah dalam. Namun Kingu berada di belakang pintu kali ini. Masih akan coba dibakar oleh seorang Dinosaur. Juga terdekat karena ada pemain Rimo yang terakhir itu jauh di area atas. Kingu juga terdekat kali ini, dan Paudi harus dipulangkan menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby. Namun kali ini FJ juga menerima ledakan-ledakan panas dari gelas seorang Tom. Life Cap tiba-tiba menghilang datang, dan ini dia akan coba disambung. Tom juga dipulangkan. Rimo yang justru bertahan di match kali ini. Life Cap ternyata menempati posisi ke-15, sangat disayangkan sekali ya. Kita lihat kali ini Bonafide masih di sana. Star masih bertahan, akan coba naik ke arah atas. Mungkin Star Api akan coba melakukan spray ke arah depan dengan FPP Monya, dan ternyata reload. Ternyata di sana Api sedang reload, langsung dipulangkan. Langsung dipulangkan. Kita lihat kali ini tersisa Nick dan juga ada Joe Brenki di sana, masih berusaha untuk menghadapi. Sementara anak-anak GDG mulai menjemput ke atas. Kita lihat dua orang sudah tertakedown. Satu orang terakhir kita lihat diputar saja, dan apakah yang kita lihat? Ternyata Onyx #11 berhasil dipulangkan oleh Genesis Dogma kali ini. Oke. Sementara kita sibuk melihat peperangan. Ambil korban dari EVOS. Kita lihat kali ini apakah yang akan dilakukan anak-anak EVOS. Apakah bisa untuk kembali melakukan healing penyelamatan. Kita lihat kali ini ada Ken yang nampaknya harus dipulang. Satu orang sudah di take down. Kali ini kita lihat. Nampaknya dia juga punya PR untuk segera melakukan revive ke arah Hands the Public. Namun ternyata granat di on point. Kaizen kali ini menggila. Buaya nyari kutu, kalau bisa dua kenapa harus satu. Namun Microboy juga take down di sana. Karena pemain sangat-sangat luar biasa. Menjadi untuk EVOS. Tidak membiarkan EVOS mendapatkan WWCD yang kedua di hari ini. EVOS kali ini yang menjadi korban selanjutnya adalah Boom Esports. Jayadi juga bisa kali ini kita lihat Aura memimpin dan juga mendapatkan kill terbanyak. Kita lihat kali ini apakah bisa Aura mendapatkan WWCD-nya yang kalau kita lihat kali ini dari leaderboard global, Aura menjadi tim terbanyak yang mengumpulkan WWCD dengan 4 WWCD sebelumnya. Apakah ini menjadi WWCD kelimanya sekaligus memperbaiki posisinya di leaderboard global? Dan masih bisa kita lihat kali ini masih dikokang-kokang dulu, masih disiap-siapin lebih dahulu. Jayden, ada airdrop di sana. Hey, Jayden, what are you doing, Jayden? Ini kalau dilempar granat kelar nih. Kryzen sih luar biasa solo. Kryzen sih gokil nih. Dari tadi Kryzen memang menjadi pemain yang sangat luar biasa dari Dewa United bersama Hands the Public. Namun ada lemparan granat juga yang dilakukan oleh Hands, mungkin ke arah depan mencari pemain-pemain dari Aura. Sudah terlihat di mana pemain Aura berada, dan itu nice dia banget. Hands the Public dua orang tumbang sudah dengan satu bilang. Granat. Ini menjadi momentum, dan Jayden pun dipulangkan oleh seorang Kryzen. Momentum untuk Dewa United setidaknya melakukan push ke arah pemain-pemain. Kali ini kita lihat, dan ternyata Datmos masih bisa bertaji kali ini menaklukkan pemain-pemain dari Boom yang harus kembali ke lobby. Kita kali ini Badru kembali tidak menjadi dokter. Kali ini dia menjadi seorang fighter, menjadi seorang penyerang kali ini Badru, dengan tembakan-tembakannya yang sangat-sangat berbahaya sekali. Mungkin ini menjadi momentum untuk Alter Ego. Mereka gak bisa turun juga, mereka gak bisa maksain juga. Udah lempar-lemparin aja. Dan apalagi di rumah yang tadi, rumah bunder tadi, observasi tadi, itu memang space-nya tidak terlalu lebar juga. Betul. Kan? Ya pilihannya ya lu vaulting aja keluar, tapi pasti ditembakin juga. Nah ini dia. Mereka gak bisa turun juga, mereka gak bisa maksain juga, udah lempar-lemparin aja. Dan apalagi di rumah yang tadi, rumah bunder tadi, observasi tadi, itu memang space-nya tidak terlalu lebar juga kan. Ya pilihannya ya lu vaulting aja keluar, tapi pasti ditembakin juga. Nah ini dia. Tadi kalau kita lihat ada sebuah gerakan rotasi yang sangat luar biasa dibangun oleh Onyx dengan jembatan smoke-nya. Namun dari sisi lain, ini adalah tim-tim yang berhasil rotasi masuk ke arah Milta Power. Sudah berada di sana, saling berdekatan juga memantau. Super Una M4x6 digunakan. Tapi NFT, Spavel dan juga Ramones menjadi dua pemain terdepan. Flippy dan juga Drone menjaga di belakang. Sementara itu Potato dan juga Renalre berada di paling depan, dekat dengan NFT di gudangnya. Kembali kali ini kita saksikan penampilan dari teman kita Aero Renalre. Masih bersembunyi di balik gudang. Kita lihat kali ini kembali Aero. Ya Aero sama. Amplit, ya? Ya Aero tetap Aero. Mereka meskipun pincang, meskipun penuh, mereka bisa ke lab ya. Nah, tinggal bagaimana mereka bisa dapetin WWCD-nya. Betul sekali.
Selalu late game kalau kita lihat di hari ini. Iron Wolf setidaknya dari 3 match yang sudah mereka mainkan menunjukkan performa yang sangat-sangat luar biasa. Selalu late game walaupun pincang di akhir-akhir. Tapi kembali kita lihat, akankah mereka bertahan sampai setidaknya top 3 atau top 4? Selalu seperti itu dari tadi. Tapi ini dia ada pergerakan yang berani dari pemain-pemain NFT. Langsung saja melakukan grebek ke arah Iron Wolf. Kalau kita lihat dari arah atas, ini dia Pavel sudah sangat dekat. Akan melakukan grebek sahur ke arah depan. Dalam spray ke arah depan. Namun sendiri bingung di mana pemain-pemain Iron Wolf. Satu tumbang akan mencarinya selanjutnya. Dua tumbang dari Iron Wolf langsung di clear. Ada satu lagi di belakang, satu super una akan coba dicari kali ini. Namun pemain-pemain NFT pun tumbang satu persatu. Tersisa terakhir akan coba dicari juga yang masih bisa nembak. Ramones berhadapan dengan super una kali ini. Satu lawan satu, rekan-rekannya dari Spauf dan juga rekan dari NFT Ramones juga sudah harus ter-take down. Ini flashback. Tuh, ya, bukan grenade. Stun grenade yang grenade digunakan ini sudah mulai banyak ya yang menggunakan stun grenade untuk membuka sebuah fight. Sangat-sangat bahaya. Memang dan itu dia ternyata poin lah yang menumbangkan Iron Wolf di posisi ke-7. Mereka harus bisa menembus begitu banyak pertahanan dari tim lawan. Ya. Kayak mereka waktu lawan siapa tadi? Victim di awal. Victim dulu yang dapat nage-nya di lantai 2. Betul. Okay. Terus mereka masuk ke pertahanan dari 69 juga 69 tadi. Terus masih ada Void di belakang, tapi mereka pilih buat bersihkan Bonovite yang memang sudah dapetin posisi enak di dalam gudang. Ya, gunungan gitu bisa. Nembak lagi kan tuh. Ini dia, semakin seru nampak ya. Nah, semakin lama semakin seru kalau kita lihat. Semakin puyeng saya juga melihatnya. Betul. Betul ya, memang ini sangat luar juga nggak boleh ngumpul, karena kalau boleh ngumpul saling membunuh jadinya. Seperti yang kalau kita lihat ini dia, match kali ini semua saling berdekatan, semuanya udah ini mah. Kalau dilihat tinggal nunggu. Ada yang bisa naik nih seharusnya nih. Akan dilihat juga. Belum nih, siapa yang mau naik ke atas kesempatan Smith dapat lagi, Smith dapat lagi. Smith lagi, mana Smith lagi? Smith bisa dapat banyak kill nyayur dia di area kayak gini. Bots akhirnya mendapatkan poin. Rocky juga dipulangkan. Nah, ini udah mulai nih. Pulang kena blue zone. Drone berada di tengah. 69 pulang dan kita lihat Smith masih bertahan. Smith masih bertahan tapi Smith match has ended. Siapa? Siapa? Siapa itu? Siapa? Game! Mendapatkan winner chicken dinner dengan pertarungan yang sangat panas di akhir-akhir, dengan pertarungan melawan semua tim. Kali ini kita lihat sangat-sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Genesis Dopa. Tersetup sekali fight mereka tadi di area akhir dari circle-nya. Luar biasa sekali kita melihat perjuangan dari Genesis Dopa yang akhirnya bisa menenggelamkan 17 tim yang tersisa tadi ya. 11 tim yang tersisa tadi. Tapi kan awalnya juga 17 kan. Pas nyemplung itu 17 kan. Awal-awal nyemplung 17 dong. Iya 17 tim berarti orang. Luar biasa sekali ya. Sangat rapi sekali permainannya. Rapi dari mananya? Mereka cuma berenang. Memang setupnya sangat luar biasa sih om kalau kita lihat ya. Saya jadi bingung nanti mau analisa apa ya. Iya sih. Ini yang bingung om awal sih. Oh, untung saya caster. Untung saya caster di sini. Alhamdulillah. Ya Allah. Tapi memang dari